atas Parma FC. Mari kita saksikan tembakan langsung kaki kiri. Masih berada di pelupa penjaga gawang. Andre Pena seorang Andi di sana. Masih bola sepenuhnya. Agak terbukaan. Ia di sisi tengah lapangan permainan agak jauh ke depan. Namun tidak ada satu pemain Andre Pena di sana. Namun coba dikejar kembali. Ada Hendra. Siapa yang kaya? Salah satu pemain belakang dari Parma. Karena tampaknya seorang bot tadi sudah berada di posisi yang sangat sempurna. Namun kembali cepat bagi serangan para pemain dari Parma FC. Ada Ansar di sana ke tengah. Davi Sahlan bekerja sama Apri kembali. Oh, cantik sekali yang dilakukan seorang Apri. Lepas terlalu sejauh ke depan. Ada di sana bom. Di satu kembali penjaga gawang dari Parma. Ini saksikan, ada Zaki di sana, ada penjagaan Zaki. Oh, begitu. Rapi dapat warisan keluarkan dari Andre Pena, seorang karakter di sebelah sana, Mas Gumbe. Tanpa waktu resiko bapaknya. Lemparan kita melakukan sudah, kita saksikan. Nampaknya bola masih belum keluar lapang permainan, masih dapat diselamatkan begitu baik penjaga gawang Andre Pena seorang. Lagi di sana menguasai bola sepenuhnya. Lagi kembali agak jauh dari penjaga Harimau melakukan heading. Oh, berbahaya, kita saksikan di sana Budiman Serena. Namun kembali bola tampaknya masih jatuh di kaki para pemain belakang dari Parma FC. Kembali Hendra. Belakang ada Ricky, angkat berlebar. Oh, berbahaya, kita saksikan. Masih ada Apri di sana. Namun tampaknya salah satu rekannya pemain Andre Pena cadangan akan kembali melanjutkan pada Sabtu sore pertandingan antara Joker FC dari Simpang Terganda yang akan menjajah kekuatan tim Bina Muda dari Pamung Jaya. Kembali kami informasikan pertandingan untuk Sabtu sore. Jangan sampai Anda kembali ketinggalan menyaksikan pertandingan antara Joker FC dari Simpang Terganda yang akan berhadapan dengan Bina Muda dari Pamung Jaya. Dan kembali kita tunjukkan pantangan kita ke tengah lapangan hijau. Masih coba dikuasai bola begitu baik para pemain Andre Pena. Membentur dari kampanye seorang Jack. Bola keluar ke lapangan permainan. Lalu yang pernah ke dalam Parma FC ada Heru di sana menguasai bola sekarang Heru. Baik sekali kita saksikan para pemain dari Parma FC mencoba membangun serangan. Oh, berbahaya di sana, kita saksikan ada di sana Zaki. Zaki masih belum terhentam juga seorang Zaki. Beberapa kali sempat berada berhadapan dengan penjaga gawang dari Andre Pena. Tampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal. Kembali coba dikuasai Sahlan, pemain Andre Pena. Masih Sahlan, baik sekali penerobosan. Offside, kembali seorang Apri. Perhatian wasit. Tergantung pemain dari Andre Pena FC. Keluar nomor punggung 7 Bob, masuk nomor punggung 8 Wahyu. Seterusnya pergantian dari Andre Pena FC. Keluar nomor punggung 14 Budiman Serenar, masuk nomor punggung 18 Heru. Ya,
Balik kita saksikan sebuah tendangan bebas. Balik pertahanan sendiri. Angka sudah jauh ke depan kita saksikan. Masih ada Zaki di sana mencari kereta bola. Hanung kembali. Seorang pemain yang bekerja keras untuk kesebelasan Parma FC, seorang Zaki. Jatuh bangun berjibaku tentunya. Yoni menerobos pertahanan yang begitu rapat dari Andre Meda FC ini. Lalu kita boleh sudah jauh menyebabkan Mas Muni. Oh, pertahanan kita saksikan di sana. Ada Apri. Begitu cepat menjaga gawang tadi. Hasil keluar dari sarangnya. Satu saja si kulit bundar. Lalu kembali kita saksikan terjadi perebutan di sana. Arma FC masih mencoba membangun serangan tentunya. Hingga skor kembali tertinggal 2-1 sekarang. Ada Bedor. Baik sekali Bedor. Tidak sampai tadi ke kaki seorang Zaki. Angkat ke tengah kembali. Handsball tampaknya seorang pemain Ilham tampaknya untuk Parma FC ini menjadi sebuah tendangan bebas. Angkat ke depan. Wah, dia masuk tampaknya sudah. Dia pelepannya, mana pemain yang sudah pertandingan pada sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada kesebelasan Andre Meda yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada kesebelasan Parma FC telah ikut meramaikan berpartisipasi menjaga sportivitas di ajang Open Turnamen Sepak Bola Satu Atap Cup 1 Kampusnya Utara. Sampai berjumpa kembali tentunya di Open Turnamen selanjutnya. Dan kembali kami informasikan pertandingan besok sore di Piagangan akan kembali dilanjutkan pada Sabtu sore. Pertandingan antara Jogger FC dari Simpang Terganda Kampusnya Utara akan berhadapan dengan tim kuat Bina Muda dari Bangun Jaya. Dan tentunya saya selaku pemandu pertandingan dan mewakili jajaran seluruh panitia mohon undur diri apabila ada kesalahan kami dalam bekerja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.